Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sedang mereview tanaman cabai rawit saya yang sama sekali selama ini tidak saya urus. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara merawat tanaman cabai yang daunnya keriting. Silahkan teman-teman tonton videonya. Tapi sebelum itu, jika teman-teman menyukai video saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video di channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi kali ini, teman-teman, saya sedang memberitahukan tanaman cabai saya kemarin yang keriting, yang sudah saya spray menggunakan UltraDap, teman-teman. Ini alhamdulillah daun-daunnya sudah mulai normal kembali. Dan ini sekarang sudah memasuki masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan. Memang cabai ini dari mulai awal tanam belum saya lakukan perawatan khusus, teman-teman. Ini ada sekitar 200 pohon. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Tapi insya Allah nanti bareng tanaman melonnya yang rencana nanti akan saya pindah tanam hari Minggu, akan saya lakukan penyemprotan ataupun pemupukan. Ini alhamdulillah ini kondisinya tidak terawat sekali. Dan untuk mengobati keriting nanti insya Allah, selain saya menggunakan UltraDap, dan juga saya akan melakukan penyemprotan menggunakan bawang putih, teman-teman. Ini rencana nanti untuk budidaya tanaman melon yang keempat kalinya tanpa saya memproses lahannya. Ini yang bekas X88, teman-teman. Kalau bekasnya Sakata Glamour, ini di sebelah sini. Memang lahan ini berpepetan, ada tiga tempat ataupun tiga lahan. Ini yang untuk jenis Sakata Glamournya, ini pun juga langsung buat budidaya tanaman melon. Ini kondisi tanaman cabenya. Ini kemarin saya spray menggunakan UltraDap. Untuk takaran satu tangki saya menggunakan satu sendok makan, teman-teman. Ini kondisi mulsa-mulsanya juga sudah berantakan semua karena sudah terlalu banyak lubang. Dan nanti sehabis tanaman Action 434 ini, rencana insya Allah akan saya bongkar lahannya. Ini kondisinya. Ini kondisi tanaman cabenya tidak terurus sama sekali, tapi ini karena cabai mau saya lakukan perawatan. Dan kemarin ini baru memproses ataupun baru ngasih bambu ini di samping-sampingnya ini, ataupun sudah selesai saya lakukan ini tanamannya. Alhamdulillah keriting-keriting kemarin sekarang sudah mulai tumbuh tunas-tunas barunya. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan ataupun kasih tip-tip yang bermanfaat tentang tata cara berkebun, entah itu budidaya melon, cabai, terong, dan juga tanaman-tanaman yang lain. Insya Allah akan saya tampilkan ataupun akan saya suguhkan di sini. Ini kondisinya, teman-teman. Ini alhamdulillah nih, ini sudah mulai muncul buahnya, yang ini malah. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, persiapan untuk tanaman melon saya Action 434. Untuk lahan ini sekitar
1800 pohon, dan sekalian saya mereview tanaman cabai saya yang selama ini belum saya rawat, dan bagaimana saya menjelaskan trik-trik dan cara untuk menangani tanaman cabai kita yang diserang keriting. Jadi sangat mudah sekali teman-teman, yang sudah saya jelaskan di video saya yang awal tadi. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung channel Heri Petani Indonesia. Dan mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman selain hanya bisa mendoakan agar teman-teman semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa kesehatan jasmani maupun rohani, disehatkan badannya, dipermudah rezekinya, diperpanjang umurnya, dan senantiasa selalu berbahagia bersama keluarga tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.